Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Setiap umat Islam wajib meyakini keberadaan malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Namun terdapat 10 malaikat beserta tugasnya yang wajib dipercaya. Dengan beriman kepada malaikat, setiap muslim diharapkan dapat mengambil hikmahnya. Berikut hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat selalu beribadah dan mengerjakan perintah Allah sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 206. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 206. Dengan beriman kepada malaikat, manusia dapat mencontoh perilaku malaikat yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Beriman kepada malaikat juga berarti mempercayai tugas-tugas malaikat. Salah satunya tugas malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib bertugas mencatat amal baik, dan malaikat atid bertugas mencatat dosa manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa berperilaku yang baik, karena akan selalu ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Tugas malaikat ini sesuai dengan surat Qaf ayat 16-18, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya malaikat, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Terjemahan surat Qaf ayat 16-18. Yang ketiga, mempercayai ada kehidupan setelah di dunia. Beberapa tugas malaikat yang wajib diimani berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyakan dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Israfil meniup sangkakala saat hari kiamat dan hari manusia dibangkitkan kembali, serta malaikat Malik dan Ridwan yang bertugas menjaga pintu neraka dan surga. Hikmah beriman kepada malaikat juga dapat membuat manusia mempercayai terdapat kehidupan di alam kubur dan di akhirat kelak. Diharapkan manusia selalu menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya, agar berupaya untuk masuk surga. Yang keempat, mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail bertugas menjadi perantara memberikan rezeki dari Allah kepada manusia. Dengan beriman kepada malaikat, setiap manusia harus selalu berusaha dan yakin Allah akan memberikan rezeki tersebut. Rezeki yang diberikan itu termasuk juga pertolongan dari Allah. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya.
mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat adalah meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun yang wajib diperjaya. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.